وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. طيب فصل فصل berikutnya aminan. Dianjurkan muadzin, dianjurkan untuk muadzin menjadi orang yang terpercaya. karena muadzin itu mereka diminta untuk terjamin dituntut untuk terjamin akan ketepatan waktu dan benarnya waktu untuk azan mereka Dan juga sayyitan Apa itu sayyid? Sayyid itu alin so, al-sayyid so ya yaitu sayyid itu yang tinggi suaranya dianjurkan muadzin tinggi suaranya karena kan muadzin itu kan memberitahu orang akan masuknya waktu salat maka hendaknya dia tinggi suaranya li nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li bin zaid karena nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid ini yang bermimpi tentang azan Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar azan ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan antum tahu Bilal bin Rabah itu orang berkulit hitam yang mungkin besar badannya dan sayyid tinggi suaranya. Maka kata Nabi SAW, Alqihi ala Bilal. Udah kamu serahkan aja azan ini pada Bilal. Biar Bilal aja yang azan. Fa'innahu sautan minka. Karena Bilal itu lebih lebih tinggi suaranya daripada engkau wahai Abdullah bin Zaid. Itu dalam riwayat Abu Daud seperti itu. <coughs> maka hadis ini menunjukkan bahwasanya dia anjurkan muadzin itu suaranya tinggi. Dan muadzin yang di antara beberapa muadzin yang suaranya lebih tinggi maka itu lebih afdal. Kemudian Uh, alasan lainnya wali annahu aبلغ fil i'lamil bil adhan karena suara yang tinggi itu lebih sampai dari dengan lebih sampai dalam dalam tujuan uh, memberitahu orang-orang dengan azan ya yeah. tapi sekarang kan uh, sebenarnya suara tinggi itu tidak lazim ya yeah. suara lembut pun bisa dengan mikrofon dengan volume dibesarkan bisa orang-orang pun dengar akhirnya gitu ya jadi ini tinggi suara di sini secara dat dari orangnya tapi bisa juga dianjurkan ditinggikan suaranya dari segi volume volume di mikrofonnya di sound systemnya selama tidak berlebihan. Tapi kemudian wa an yakuna aliman bil awqat li yatamakkana min al adhani fi awailiha dan hendaklah dia mengetahui waktu-waktu salat ya untuk bisa adhan pada awal-awal waktunya karena awal waktu itu melazimkan seseorang untuk mencari tahu tentang masuk waktunya wa an yakuna basira di antara hal yang dianjurkan dalam untuk muadzin atas muadzin adalah wa an yakuna basira hendaklah dia bisa melihat bukan orang buta kenapa, kenapa? li al a'ma la ya'lam ya karena orang buta itu tidak mengetahui waktu azan kecuali illa an yakuna ma'ahu basirun yu'adhdhinu qablah kecuali ada Orang yang bisa melihat, yang azan sebelumnya seperti Bilal dan Ibn Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah ini permasalahan ini begini nih, maksudnya. Bilal itu bisa melihat, Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Maka dikatakan di sini hendaknya muazin itu tidak buta, bisa melihat. Sebentar <tid> Abdul, Abdullah bin Maktum muadzin Rasulullah SAW. Tapi dan beliau buta. Nah, terus gimana dong? Karena Abdullah bin Maktum nggak bisa melihat, nggak bisa melihat ufuk fajar gimana dan seterusnya. Maka dikatakan tidak sebaiknya jangan yang buta, karena orang buta tidak tahu masuk waktu sholat. Kecuali ada muadzin lain yang bisa melihat yang adzan sebelumnya maka fadl yang muadzin ini buta ini jadi muadzin. Ini dalam konteks salat subuh dalam konteks salat subuh. Yang mana ketika salat subuh di zaman Nabi SAW Bilal itu adzan di sebelum masuk waktu subuh. Dan ketika masuk waktu subuh baru Abdullah bin Umi Maktum azan subuh jadi dua kali. Ya. Yang Bilal bisa ngelihat, yang Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa ngelihat. Jadi ini bisa. Nah, kalau dilihat di, di zaman sekarang nggak menjadi syarat dan juga orang buta bisa azan. E, ada adapun waktu untuk azan itu bisa diketahui dengan alarm. Ada timer di sini atau pakai HP atau orang memberitahu sudah masuk waktu atau dengar azan dengar azan-azan dari daerah lain maka ini dia sudah menunjukkan tahu bahwasanya ini udah mulai uh, masuk waktu ya jadi tidak masalah azan bagi orang yang buta selama memang dia tidak salah dan masuk waktunya Taip. kemudian fain tashahha fain isnan fil adhan. jika dua orang berlomba-lomba untuk adhan nah ini persaingan saingan adhan maka orang yang lebih sempurna dari kedua ini tentu di lebih sempurna karakter adhannya itu lebih didahulukan Nabi saw. قدم بلالا على عبد الله بن زيد. Karena Nabi saw. lebih lebih memprioritaskan Bilal daripada Abdullah bin Zaid. Karena Bilal Likaunihi anda sautan. Karena Bilal lebih tinggi suaranya. Ya alaihi khisal Dan kita kiaskan lebe, eh, sisa dari karakter karakter tadi yaitu misalnya lebih melihat, lebih tinggi suaranya, lebih fasih, lebih afdol, lebih bertakwa, dan seterusnya. Fa ini fi Kalau misalnya ternyata dari dua orang yang azan ini, mau ini sama, ya sama istawa ya, yaitu kedua-duanya seimbang, maka bainahuma diundi. Dia undian terkeluarnya. Ya, jadi ada undian. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fil nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang tahu ganjaran apa yang ada di azan dan ganjaran apa yang ada di saf pertama. Seandainya orang tahu ganjaran apa yang ada di azan dan, dan di saf pertama kemudian mereka tidak bisa melakukannya kecuali harus dengan diundi maka mereka pasti minta diundi ya ya ini 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 hadis agung seandainya orang-orang tahu ma nidai was safir awal di balik pahala yang besar di balik an nida yaitu azan seruan baik yang azannya menjawab azannya Baik yang menjawab dengan lisan atau menjawab dengan perbuatan dengan datang ke masjid. Seandainya orang-orang tahu itu. Uh, kemudian mereka nggak bisa azan atau mereka nggak bisa ada di saf awal kecuali harus diundi, maka mereka akan minta diundi. Saking mereka pengen banget untuk datang untuk azan. Nah di sini kita lihat bahwasanya sebagian dari pahala itu Allah rahasiakan. Ya, Allah rahasiakan, tidak disebutkan dalam hadis apa pahalanya ganjar apa, enggak. Kadang-kadang dirahasiakan. Ya. Tapi dengan dirahasiakan itu untuk menguji orang-orang ini mau beramal atau enggak. Gitu makanya ajaib ya, iya. kalau misalnya Bisa, sudah masuk ke masjid namun juga. tidak di soft, nah, soft awal gitu loh ya, ini Insya Allah di masing-masing nanti pada uh, waktunya nanti iya, kita akan ingatkan untuk soft pertama ya. karena kalau kita lihat kalau anak ini kameraman kan memang ada kepentingan tersendiri ya dia harus ngatur kameramen ada hajat ya. gitu loh tapi beberapa ya, dari Jemaah itu, itu Bukan hanya di sini, di mana banyak tempat. Alhamdulillah sudah ke masjid sih, tapi bukannya menuhin sholat pertama dulu, malah di belakang, di belakang, di belakang. Gitu. Maka lebih afdal tidak nanti, Insya Allah kita akan uh, berikan jihad dan arahan, Insya Allah. Tapi kemudian tadi kan kalau misalnya kedua-duanya dari dua muadzin ini sama-sama setara gitu sebanding, maka cari yang maka cari dengan cara diundi dipilih dengan cara undian sehingga fair adil ya. Kemudian wa adzan qadisiyah fa bainahum sa'ad Nah ketika di hari perang qadisiyah orang-orang itu para sahabat mereka pada berebutan untuk azan saya aja saya aja gitu beda sama orang zaman sekarang Azan, lempar-lempar, kamu aja, ente aja, ente aja. Dulu malah berebut azan. Karena di zaman sekarang itu orang mungkin berpandangan bahwasanya azan itu harus cakep suaranya gitu. Kalau dulu kan azan wis azan aja, datar juga enggak apa-apa. Ya. taib. Uh, jadi pada berebutan azan. Kemudian dibuat diundi oleh saat. Ada pendapat ada lain, ada lain dalam riwayat Imam Ahmad wa anhu man jiran. <coughs> ada, ada pendapat ada lain? lain. Kalau misalnya terjadi persamaan nih antara dua muadzin sama-sama pengen adzan dan keduanya enggak uh, mau ngalah dan seimbang juga gitu. Maka didahulukan azannya orang yang diridhoi oleh para tetangga masjid. Ya, disukai lebih diri oleh para tetangga masjid. Li'annal adzana li'ilamihim karena adzan itu untuk memberitahu para tetangga masjid. Fakana liridahum asarun fit takdim maka ada efeknya dalam urusan mendahulukan mana yang lebih afdol untuk adzan ...dengan sebab nya para tetangga. Ridohnya para tetangga. Ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, Allah. "Wala ba'sa ba an yu'adhdhina itsnan ahaduhuma badal akhar." Maka boleh enggak apa-apa azan dua orang. Maksudnya gimana? Maksudnya dua orang. Maksud masjid punya dua muadzin itu boleh. Namun bergantian zuhur fulan, asar fulan, maghrib fulan dan seterusnya. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yu'adzinu lahu Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Karena Nabi sallallahu itu diadzankan, maksudnya uh, di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam, Bilal dan Abdullah bin Ibn maktum itu muadzinnya beliau. Sebelum muadziran beliau total ada lima orang, tapi yang paling primer di sini Bilal dan Abdullah bin Ibn maktum Nah, nazala Setelah turunnya ini maka ini pun naik, yaitu Bilal bin Rabah sebelum masuk waktu subuh azan. turun kemudian nanti pada waktunya di waktu subuh Abdullah bin Ibn maktum Ya. Namun dikatakan di sini, wala yusannu aktsaru min hadza illa an tad'a ilaihi hajatun fayajuz. Tidak disunahkan lebih banyak daripada dua muazin, ya, kecuali kalau memang hajat maka boleh. Ya. Misal di masjid muslim ini punya dua muadzin, imamnya dan tadi ya. dua orang. Taib, dua 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 muadzin ini. Ya, Ya mana kalau misalnya subuh fulan, nanti zuhur fulan, subuh eh, asar ganti lagi apa yang pertama, maghrib yang kedua, isya yang pertama gitu, nanti itu nggak masalah. Ya, kalau misalnya lebih dari itu selama itu hajat maka nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak berhajat lebih dari dua maka itu hal yang tidak dianjurkan. Mohsin ini masjid yang tidak terlalu besar, maksudnya ya besar cuman bukan masih jami' bukan. Kemudian punya muadzin dua udah cukup, karena satunya kuliah, satunya di sini, satunya pergi, satunya di sini. Namun kalau misalnya masjid ini masih besar dan muadzin di sini juga merangkap sebagai marbot misalnya, maka punya lebih dari dua itu kebutuhan. Tiga muadzin, empat muadzin, karena boleh jadi muadzin-muadzin -mu lainnya itu sedang sibuk, sibuk di parkiran, sedang sibuk di di, ke, ke, di cleaning, di pembersihan, sedang sibuk di ini, al sibuk kuliah atau ada yang kerja, hajat, maka nggak apa-apa lebih dari dua, dua kalau apa memang apa -apa, itu hajat, nggak apa-apa. Lihatnya Utsman radhiyallahu anhu arba'at muadzinin. Karena Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengangkat empat muadzin untuk satu masjid, ya apa -apa. maka nggak masalah kalau memang itu hajatnya. Type Sampai sini apa pertanyaan nih Kwan? Ah, cukup? Cukup. Ya, kita cukup sampai sini. Insya Allah ini udah 11, eh udah jam 5.36, tinggal 3, 3 atau 4 menit lagi kita masuk waktu syuruk insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jazak, azaz antum. Assalallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyadu an ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته